Besti. Ketemu lagi barengan aku Biometa yang mau kasih kalian berita-berita info terupdate. Pertama ada Aliando yang merasa diadu domba sama Prilly Latuconsina. Wah, adu domba apa sih itu Besti? Dan ada juga berita dari istri Semi Simorangkir yang alami keguguran tiba-tiba. Wah, apa ya penyebabnya? Kalau yang satu ini dijamin seru sih Besti. Soalnya Jirayut dan Rara Lida pamer kekompakan buat ngehibur warga Bekasi. Wah, jadi pengen join deh Besti. Sawadikap ya Jirayut dan Rara. Masa lalu biarlah masa lalu nih kalau kata Mbak Inul ya Besti. Ini juga yang dilakuin sama Ahmad Dhani ketika ketemu sama mantan suami dari Mulan Jamila di saat waktu ulang tahun Tiara kemarin. Malahan nih mereka terlihat akrab loh Besti. Nah, ada juga nih berita orang tua dari Gempi alias Gading dan Gisel yang masih terlihat akur dan juga diharapkan untuk rujuk sama netizen nih. Wah, gimana nih Besti menurut kalian? Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Moji Official karena banyak video menarik mulai dari highlight pertandingan olahraga, live studio, dan bagi-bagi hadiah dari mulai tiket konser hingga uang elektronik ratusan ribu rupiah. Jadi buruan aja langsung subscribe YouTube Moji Sosial sekarang juga. Pengumuman buat bling-bling tersayang sejagat raya. Idola kalian alias Blackpink merupakan artis pertama yang punya 80 juta subscribers loh Besti. Wah, bangga banget kan pastinya. Congrats Oni. Ada juga berita dari Iyumi yang jadi aktris Korea pertama yang menang Creative Arts Emmy Awards dan The Weeknd yang hentikan konser di Los Angeles karena suaranya hilang Besti. Wah, kita lihat ya beritanya kayak gimana. Kau udah habis aja beritanya hari ini ya Besti. Padahal Meta nih masih semangat banget nih. Tapi gak apa-apa, buat besok lagi kali ya Besti. Makanya jangan lupa saksikan terus Bisik setiap Senin sampai Jumat hanya di Moji Everyday Excitement. Bye-bye. Moji.